Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي كان قدره عظيمًا ونسبه كريمًا وصراطه مستقيمًا. قال في حقه من لم يزل سميعًا عليمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرة الحبائب dan para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita yang mulia Al Habib Syekh bin Umar Al Hasni, Al Habib Abdul Qadir Al Haddad, guru saya Al Habib Musa Kadhim bin Ja'far Al Haddad, dan para habaib yang lainnya, bil khusus yang selalu membimbing kita setiap minggu, yang karena ada satu hajat dan keperluan beliau Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Affas tidak bisa menghadiri acara sampai selesai, kita doakan para habaib kita, para ulama kita juga yang hadir di kiri saya, guru saya mulia pimpinan pondok pesantren Al-Hamid yaitu Kiai Haji Luqman Hakim. Kita doakan juga Al-Ustaz Kiai Muslim dari Malingping datang jauh-jauh. Tadi datang ke rumah saya dulu, alhamdulillah beliau katanya mau lari ke sini, dan alhamdulillah terbukti. Saya pikir itu alasan aja, jangan-jangan kawin lagi dia. Ternyata betul sampai sini terbukti. Insya Allah doakan. Juga pembawa acara Al-Ustaz Dintin dengan khas sorban hitamnya. InsyaAllah seluruh asatid yang tidak saya sebutkan satu persatu, Ustaz Nasruddin, Ustaz Panji, dan seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah, DKM Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, serta istiqamah membimbing kita ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Para pejabat pemerintah yang tadi diwakili oleh Bapak Kasih Kesra dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan para jamaah, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musliman, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini hadir untuk mengagungkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita doakan semua yang hadir
tidaklah keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan keberkahan maulid, seluruh permasalahan yang mendera insyaallah Allah berikan jalan keluarnya, dan semua yang kita ajarkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita datang ke tempat yang mulia ini tidak lain tidak bukan kecuali didasari karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang pencinta selayaknya dia harus memaksakan diri. Jangan kata waktu yang dia alokasikan. Kalau perlu nyawa untuk yang kita cintai harus kita korbankan. Azurukum wal hawa sahbun masalikuhu wasyauku yahmil wal amalu tus'inuhu laisan muhibbul ladhi yakhsha mahalikahu kalla wala syiddatul asfari tub'iduhu. Kalau seorang kekasih, dia harus mengatakan kepada kekasihnya. Kalau kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azurukum wal hawa sahbun masalikuhu. Aku datang wahai kekasihku kepadamu walaupun begitu sulit perjalanannya. Lautan di seberangi, gunung di daki, itu kata berubah anak-anak mudanya. Semua harus kita lakukan. Wasyauku yahmi, dalam keadaan susah payah, kerinduan harusnya terus memotivasi kita untuk datang kepada orang yang akan kita cintai. Wal amalu tus'inuhu, dalam keadaan apapun datang, susah yang kita derita dalam perjalanan, capek yang kita rasakan ketika berjumpa dengan kekasih kita, hanya cita-cita bertemu dengan kekasihlah yang membuat kita akhirnya berbahagia. Laisa muhibbul ladzi yakhsha mahalikahu. Jangan dikatakan pencinta kalau takut binasa karena kekasih. Tidak boleh pula wala kalla wala syiddatul asfari tubidu. Tidak pula perjalanan yang jauh akan membatasi dia untuk berjumpa dengan kekasihnya. Begitu kira-kira. Masa yang anak-anak muda sekarang kan yang jadikan idola bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan kalau saya lihat dari wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, siap mendengarkan tausiah. Tadi katakan kata pembawa acara sampai jam 1 siap ya insya Allah. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya para kekasih harus senang dengan apa yang disampaikan oleh orang lain tentang kekasih. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan bersabar menunggu penjelasan-penjelasan. Siapakah Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Bagaimana perjalanan hidupnya? Bagaimana akhlaknya? Dari lisan-lisan orang-orang mulia yang ada di hadapan kita. Dan tidak boleh kita menunjukkan rasa jenuh sedikitpun, karena apa yang dibawa oleh beliau-beliau adalah ilmu yang akan mendekatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira siap gak nih sampai jam 1 katanya? Siap gak insya Allah? Ya, selama kayak muslim tuh saking capeknya dari Malimping udah merem aja ya. Insya Allah dengan mengenal Nabi, jadi kita tidak ada lagi yang diidolakan kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau idola yang pantas diidolakan dengan karomahnya, dengan kemuliaannya yang digambarkan dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Masya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau adalah orang yang selalu merasa berat dengan segala yang mendera umatnya. Mohon maaf hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita yang sekarang ini terlaporkan dengan apa yang
kita sebut dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya disampaikan kepada beliau. Dan tentu keadaan kita sekarang ini, apalagi nanti di padang mahsyar, orang yang paling sibuk dengan urusan kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa sebabnya? Karena beliau tidak mau ada umatnya yang tersusahkan dengan keadaan ini. Beliau tidak rela, tidak rela ada satu umat yang dimasukkan Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Azizun 'alaihi wa 'alaikum, harisun 'alaikum. Rasulullah pengennya sesuatu baik buat kita semuanya. Beliau enggak mau ada umatnya yang berdosa, yang maksiat kepada Allah. Beliau terlaporkan sebagaimana disampaikan dalam beberapa hadis bahwa amalan-amalan kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah menemukan apa yang kita laksanakan ini baik, maka Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemukan daripada amalan umatnya dalam keadaan yang tidak baik, maka Rasulullah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi pemimpin yang bukan hanya ketika hidupnya beliau memperhatikan kita, setelah wafat pun beliau masih peduli dengan kita. Bahkan ketika dibangkitkan, beliau adalah orang yang paling sibuk mengurus urusan umatnya agar kita semuanya mengikuti beliau menuju surganya Allah Subhanahu. Karena kalau sudah begini, tidak ada lagi yang pantas kita idolakan, wala artis, wala pemain bola. Semuanya kita singkirkan. Yang ada di hati kita mulai malam ini, hari ini adalah harusnya Rasulullah. Yang repotkan sekarang asal ngetren aja. Beberapa waktu lalu, masya Allah, saya pikir tuh orangnya ganteng, yang jadi idola anak muda semua kayak gitu. Betul nggak? Yang perempuan siapa yang serem-serem ini? Masya Allah, nah ini kenal tuh. Habaib dengan Rasulullah, apalagi dengan kita-kita yang biasa aja, masya Allah. Cuma karena kita sudah begitu banyak terpengaruh media dan seterusnya, sehingga pikiran kita tidak lurus lagi. Orang-orang yang tidak pantas diidolakan, bahkan diidolakan oleh kita. Hati-hati dengan seruan Nabi, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahab. Dikumpulkan seseorang pada hari kiamat bersama orang-orang yang dicintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi ada qiraat yang lain. Di dalam beberapa riwayat bahwa ada pembacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bukan min anfusikum. Kalau anfus adalah jamak daripada nafsun, kata orang pesantren. Kalau anfas adalah isim tafdhil daripada nafis, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Apa makna daripada anfas di sini? Bahwa Nabi yang diutus, yang pada malam hari ini kita rayakan daripada kelahirannya, kita syukuri kelahirannya, adalah manusia dengan predikat orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nabi-nabi saja, dengan para rasul saja, dengan manusia-manusia pilihan yang lainnya, jauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Dalam syair Burdah dikatakan, faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudaduhu fi ilmin wa la karam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima kasih, terus semangat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan daripada para nabi-nabi fi khalqin, dalam tampilannya, dalam ciptaannya, dalam penciptaannya, fisiknya, mentalnya, sudah mengalahkan, mengungguli daripada para nabi-nabi. Wa fi khuluqi, begitu juga dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa lam yudaduhu fi ilmin wa la karami, bahkan mereka mendekati saja tidak bisa. Daripada mendekati ilmu ya Rasulullah, adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka heran
Kalau kemudian banyak zaman sekarang orang yang udah merasa alim kadang-kadang jauh dari keluarga Nabi itu. Mohon maaf, kita tidak bisa tidak asing kita melihat seorang yang Umar Hakim mencontohkan bagaimana dengan pesantren besarnya beliau menerima para habaib, para zuriyah, dan insya Allah kita dukung beliau biar tidak ada lagi pengkotak-kotakan antara kiai dengan habaib. Sebab apa? Sudah capek kita hampir 10 tahun kita terpecah belah, betul atau tidak? Tidak boleh kiai diadu dengan kiai, habaib diadu dengan habaib, karena semuanya kita datang dari sumber yang sama, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi mulkamisun hurfan minal bahri aw wasfan minal diyami. Semuanya kiai yang model apa saja, mau kiai belangkon ke, mau kiai kampret ke, mau kiai cebong ke, semuanya ngambil ilmu dari Rasulullah. Bagaimana mungkin kita mengambil ilmu dari Rasulullah sedangkan kita tidak dekat dengan keturunannya? Bagaimana mungkin kita nanti berhadapan dikatakan bahwa seorang ulama, kalau kasih dikatakan Imam Hasan Basri, seandainya aku termasuk orang yang dulu ikut membunuh Sayyidina Hussein, maka aku lebih memilih neraka daripada surga. Kenapa sebabnya? Sebab aku telah melukai berarti keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku masuk surga misalnya, maka aku melihat Rasulullah dalam keadaan aku sudah diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pandanganku akan mengganggu Rasulullah. Begitu juga aku akan terganggu dengan pandangannya Rasulullah. Maka seandainya aku pernah melukai, menyakiti keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, aku lebih baik memilih neraka daripada surga. Subhanallah. Maka hadirin, saya ajak pada malam hari ini di hadapan kita masya Allah, kiai-kiai yang ganteng-ganteng, habaib-habaib yang masya Allah bercahaya wajahnya. Sayang semuanya sudah nikah bu. Mudah-mudahan kita doakan al-habaib kita kiai-kiai bersatu untuk membangun Indonesia yang seutuhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya mohon maaf tadi Pak Kesal mengatakan ini baru dibuka dan seterusnya. Bagus. Tapi mohon maaf, jangan dipilah-pilah. Jangan lupakan jasa orang yang pernah berjasa di Jakarta ini. Kita pernah mempunyai gubernur yang baik di sini. Mohon maaf kalau saya tidak bicara hal ini, saya pikir penting. Karena sekarang kan media mainnya lain-lain. Betul nggak? Media mainnya seakan-akan kalau yang dilakukan gubernur ini baik, yang ini buruk dan seterusnya. Kita ambil aja baiknya. Apa yang dilakukan oleh gubernur sebelum Pak Anies bagus, ada manfaatnya buat rakyat, betul atau tidak? Maka Pak Anies pun saya rasa sudah banyak melakukan hal yang baik. Jangan pernah lupakan. Barangkali kita harus ingat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La yashkurullah man la yashkurin nas, man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Harus berterima kasih kepada siapapun yang pernah berjasa untuk negeri ini. Dan insya Allah kita berkumpul di tempat ini untuk tidak melakukan apapun, tidak dengan tujuan apapun, kecuali malam hari ini kita agungkan nama Sayyidina Muhammad. Kita tempatkan nama Muhammad dalam hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad, sehingga nanti kita mendapatkan pandangan dari Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup, barangkali apapun yang kita lakukan ini belum seberapa. Yang dilakukan masya Allah masyarakat Cipayung ini luar biasa, menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jika dibandingkan dengan kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka melihat Nabi langsung dengan mata kepalanya, melihat tampan rupawannya Nabi, melihat keindahan akhlaknya Nabi, tentunya apa yang kita lakukan belum seujung kukunya. Kenapa? Sayyidina Habib Umar mengatakan, Aynal muhibbuna alaihimu wadlun nufusi ma'anna faizhan. Di mana para kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang untuk Nabi bukan hanya hal-hal yang berharga, barang-barang yang berharga, harta benda yang mahal dia korbankan, tapi nyawa dia korbankan sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teringat kita sebuah kisah daripada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Zaid bin Dathiyah
ketika beliau ditawan oleh kaum Quraisy di Mekah dalam bentuk penipuan makar. Kemudian sebelum dieksekusi ditawarkan untuk ditukar dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Zaid bin Jasirah, bagaimana seandainya sekarang tempatmu digantikan dengan Muhammad kekasihmu, dengan Muhammad sahabatmu, engkau pulang ke rumah ke Madinah sana, kamu tinggal enak-enak dengan istrimu, dengan anakmu, kamu hidup dengan bahagia. Kau ganti dengan Muhammad, biar kami pukul, kami putuskan urat lehernya, biar kamu hidup bahagia dan Muhammad mati di sini. Apa kata beliau? Kata beliau, jangankan Muhammad, jangankan Rasulullah, kau dudukkan di sini, Muhammad tetap di tempatnya, Muhammad tetap di rumahnya, tapi ada satu duri yang menancap di kakinya, masuk ke kulitnya. Demi Allah, aku tidak akan pernah itu. Maka sampai sekarang terkenal di kalangan orang-orang Quraisy kata-kata yang ditulis dengan tinta emas. Mereka mengatakan, mana ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Aku tidak pernah, kami tidak pernah melihat cintanya sahabat, cintanya seseorang kepada orang lain melebihi cintanya Muhammad kepada Nabi Muhammad, melebihi cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi, begitu juga dengan sahabiahnya, seseorang yang disebut sahabiah dalam perang Uhud, ketika dilaporkan kepada beliau yaitu kematian, kewafatan daripada ayahnya, adik laki-lakinya atau saudara laki-lakinya, dan anaknya dan suaminya meninggal dunia, maka pada saat itu yang dikatakan oleh dia jawabannya bukan bagaimana keadaan ayahku sekarang, di mana suamiku sekarang, bukan. Yang ditanyakan oleh mereka, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat? Kau lihat saja, di depanmu adalah Rasulullah. Betul, setelah disaksikan wajah Rasulullah yang penuh dengan sinar risalah yang membawa keagungan buat seluruh umat, apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, sambil memegang ujung bajunya, dia mengatakan, seorang perempuan yang luar biasa imannya, cintanya kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibah ba'daka jalal, seluruh musibah setelah aku melihat engkau menjadi kecil adanya. Masya Allah, ini cinta Nabi Muhammad SAW, cinta yang tidak dibuat-buat, cinta yang menyelamatkan kita dari semua persoalan yang insya Allah mendera kita di dunia apalagi di akhirat, dengan cinta kepada Nabi sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thauban, yang kalau tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW lebih dari tiada hari, maka pucat pastilah wajahnya. Dan pada saat ditanya Thauban, apa yang menimpamu, apakah engkau sakit, apakah engkau lapar, kata Thauban, tidak ya Rasulullah, aku tidak sakit apapun, melainkan aku kalau tidak berjumpa dengan engkau, aku merasa sakit seperti ini. Tapi kan sekarang engkau sudah berjumpa dengan aku, wahai Thauban. Wahai Thauban, sekarang aku ada di hadapanmu. Kata Thauban, sekarang aku teringat ya Rasulullah, kalau seandainya nanti aku dihisab ternyata amalan burukku lebih banyak daripada amalan baikku, maka aku menjadi ahli neraka. Maka berarti aku selama-lamanya tidak akan pernah berjumpa dengan engkau. Bagaimana kalau aku masuk surga ya Rasulullah? Tentu surgaku tidak akan sama dengan surgamu, karena engkau akan bersama para anbiya wal mursalin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Sedangkan siapa aku? Aku khawatir nanti di surga tidak berjumpa dengan kau. Masya Allah, masuk surga masih khawatir. Kalau kita belum tentu masuk surga aja udah cengengesan aja. Betul gak? Kita masih bisa cengengesan padahal kita belum tahu nih tempat kembalinya kita kemana. Megang kita dengan tangan kanan atau tangan kiri, kita masuk lubang neraka di kuburan atau mendapatkan roboh jantan di kuburan, kita gak tahu. Tapi kita banyak cengengesan. Lihat Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya aku masuk surga, kalau seandainya aku masuk surga, maka tentu surgaku tidak akan sama dengan surgamu. Itu artinya aku tidak melihat. Maka turunlah ayat yang begitu indah, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'ama Allahu minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. Tenang Thauban,
kalau seandainya engkau bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, berarti kuncinya itu kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bukan hanya pengakuan di mulut kita, insyaallah kita pun akan diberikan kesempatan. Walaupun surga kita pastinya barangkali lumayan saja lah, mudah-mudahan semuanya masuk surga, tapi mudah-mudahan juga ada bonus dari Allah bahwa kita akan mengunjungi para nabi di surganya, lalu berziarah kepada mereka dan melihat wajah-wajah indah mereka, walaupun kita tidak berhak menempati daripada surganya mereka. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya para habaib, para kiai, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan karunia berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hajat kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua urusan kita digampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang paling penting mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh ini, insyaallah di akhirat